Nama saya Pony Min, lahir tahun tanggal 18 bulan 8 tahun 1954. Profesinya sekarang penjaga makam. Dulunya pengayun pengemudi becak. Iya, alasan untuk berhenti dari pengemudi becak karena usia sudah lanjut, anak-anak juga sudah tidak mengizinkan bahwa orang tua mengayun becak lagi. Maka ada kerjaan di makam dari pihak RW 5 Mentak Kota Winangun ini, kita laksanakan menjadi di dapur, menjadi seorang penggali kubur atau bedah bumi di makam Pertiwi maupun di Nyai Sri. Yang membersihkan makam, bersih-bersih rumput, dan lain-lainnya. Apabila ada yang amblong, makamnya rusak, itu kita bisa disuruh memperbaiki juga bisa. Karena kalau tanpa ada yang menyuruh kami, mungkin ekonomi kurang lancar. Ya. Tim saya ada 6 orang. 1 Pak Jumamin, 2 Pak Juhair, 3 Pak Arianto, 5 Pak Dadi, 6 Pak Arianto. Itu. Ya kita kan kalau sekarang itu masih manual atau kalau ada orang jaroh suruh membersihkan makamnya itu kita bersihkan. Tapi kalau tidak ada yang jaroh seperti ini, itu ya otomatis ekonomi ya juga mohon maaf ya kurang tekan. Tapi kalau banyak orang jaroh itu pun juga kewalahan. Kalau tidak ada juga beginilah. Hanya nongkrong, nunggu, kalau ada orang jaroh, nanti suruh bersih-bersih, ya kita berangkat. Jadi kalau hariannya ya enggak semua ke sini, soalnya kan kalau enggak ada kerjaan, enggak ada penghasilan, enggak makan nanti. Iya toh, ini ada tukang batu, ada yang mancing, ada yang jualan bandeng gitu. Kalau saya aktif di sini soalnya saya enggak punya kerjaan, udah tua, udah enggak kerja. Hasil dari administrasi pemakaman dari luar Kota Winangun Salatiga. Ya ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300, itu kita tampung, akhirnya bisa mewujudkan lampu dan pam. Walaupun kita juga melibatkan RW, karena kalau tanpa RW, otomatis kita tidak bisa mempunyai pam. Karena apa? Izin-izinnya dari siapa? Karena kalau pasang pam itu sekarang kan pakai sertifikat. Lah, makam ini tidak ada sertifikatnya. Harus ada yang bertanggung jawab waktu Bu RW sama Pak Lurah. Ini yang kita perlu kita kasih tahu kan itu. Kalau lampu itu Pak Lurah, Bu RW baru sudah tahu. Tahu-tahu sudah terpasang semua. Ya biayanya itu tidak terlalu banyak. Habis pasang 8 tiang, berapa bulan langsung pasang pam itu. Kita nunggu-nunggu belum dipasang ya, otomatis kita melangkah. Soalnya kita ada dana dari pemakaman orang luar. Jadi tidak melibatkan dana dari penilaian RW ya, dari RT enggak, hanya pemakaman dari orang luar yang memberi administrasi seikhlasnya, sekadarnya. Dan yang utama itu kita menggali lubang buat liang lahat itu.
Ya kalau kalau kesannya itu ya macam-macam. Ada bau, ada longsoran dari segi kanan kiri, ada juga kadang-kadang kalau masih jenazahnya yang dulu masih utuh itu kadang-kadang kita hanya merapatkan nanti di atasnya kasih orang lagi. Itu karena kadang ada yang keluarganya ingin dijadikan satu. Jadi ada yang 2 tahun dan dibongkar, tapi yang kebanyakan itu yang 3 tahun ke atas. Ibaratnya itu kalau di perkampungan itu tanah untuk buat rumah-rumah tangga. Tapi kalau di Mekam itu kan ada unsur tanah. Jadi kalau di Mekam kan gesek sini gesek sana itu sudah lumpah. Bisa dikatakan sur tanah. Kalau waktu apa tuh ada perkataan, waktu hari ini meninggal nanti sore ada perkataan, itu kan dikatakan sur tanah. Dikatakan sur tanah itu ngesok temannya tangga-tangga itu. Kalau di rumah kan tidak mungkin ngesok sama tangga, tidak mungkin. Iya. Perbedaannya sih itu, perbedaannya itu di makam sama di rumah itu sudah lain. Kalau di sini namanya saja sur tanah. Ya kalau ngesok temannya ya jangan marah. Betul. Bisa peti, karena peti ngoten itu pun malah nek mboten peti men raketang barbasan goncak menten men wani. Ning kalau peti enggak bisa. Enggak bisa. Kanggo mengenai penggali lubang itu biaya dari pihak sekitar, pihak tempat RW 5 sendiri. Itu hanya 300.000. Itu RW 5. Jadi satu orang 650. Itu RW 5 sendiri. Tapi kalau dari Karyoso itu 500. Itu pun saya tidak berani kata-kata yang tinggi. Kenapa? Harus ngirim pemberi nasi dan sebagainya, saya enggak. Tapi ya ada yang mirip, ada yang kebanyakan itu. Kadang-kadang mau minum air putih atau aqua gelas saja enggak punya. Loh ini, jadi enggak cerita itu apa adanya saja enggak usah kemana-mana. Kadang-kadang kita beli sendiri. Beli sendiri satu jus, yang seperti ini tuh. Di rumah kerja ada aqua, iya beli sendiri. Waktu ada galian itu kita keluarkan kami. Ya kan kita juga sebagai kayak ini kan nggak semua orang-orang dekat ya yang dimakamin di sini, kan banyak orang-orang yang jauh terus nggak bisa kayak merawatnya gitu, terus mbahnya itu juga bantu-bantu sih tetap kayak nggak mungkin ketutupan semua gitu loh, kan juga dilihat juga bersih. Kalau setahu saya, karena setiap hari katakan hampir paham ya, paham dalam arti tahu ini pekerjaan memang satu resiko, kedua istilahnya tidak ada gaji tetap, kedua sebenarnya butuh apa ya kayak fasilitas yang untuk mendukung pekerjaan mereka, karena penggali makam kan sifat sini hanya timnya terdiri 6 orang. Nah, 6 orang kalau pas terang, kalau pas hujan ini resikonya di situ. Belum lagi kalau misalkan posisi pemakamannya di tengah. Ini sangat sangat repot, memang penuh resiko juga sih. Ya kalau menurut saya pribadi itu tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau. Satu urusannya dengan orang meninggal masalahnya kan. Ini bukan mandi jenazah.
yang ini atasnya ini untuk membalikkan jenazah untuk mengapani. Dan ini tong untuk memandikan jenazah. Itu pekerjaan enteng tapi nggak enteng, berat juga. Nah, kalau kita misalkan ke ongkosan, ongkos per satu orang itu ya minim sekali sebetulnya. Tapi memang mereka udah ini, dalam arti udah siap mengabdi di situ ya. Jadi apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ya udah diterima. Diterima dalam arti dengan enak, dengan lapang dada gitu loh. Karena kita sendiri terus terang aja sudah mempunyai kesanggupan dari pihak RW atau pengurus, sudah sanggup menjadi bedah bumi atau penggali yang lahat, itu kita harus melihatkan keberanian dan merasa tanggung jawab diberi beban tersebut. Bukan tanpa ada alasan apapun, hanya merasa kita bertanggung jawab pada masyarakat. Kalau harapan-harapan kedepannya, kita menginginkan dengan rekan-rekan itu, semoga saja pemerintah itu memikirkan sebagai seorang bedah bumi dari 6 orang RW 5 ini. Semoga kita itu diberi tanda anggota. Nah, ibaratnya ini bukannya, nanti kalau saya bilang SK enggak seperti pegawai. Nah, ini anggota gitu aja. Betul-betul kita penggali lubang, penggali kubur. Jadi kan kita lebih nyaman, toleransi mengambil jalan yang pintas, mana yang bagus. Karena kita sendiri sebagai orang kecil juga mengharapkan ingin diperhatikan, bukannya dibiarkan. Kalau hanya dibiarkan saja nanti ya repot. Akhirnya punah, tidak ada yang membantu. Siapa yang ingin mengirim makam? Kalau itu pun ada yang mau, monggo. Itu lebih bagus. Karena apa? Kita perlu generasi. Jadi kita perlukan langkah-langkah selanjutnya yang akan datang yang lebih nyaman sebagai kita itu ketimbang di makam. Itu. Jadi kalau punya anggota kan lebih luasa. Siapapun kerap berani menegur. Walaupun itu pejabat, siapapun menegur lebih luasa. Karena ada anggota. Tapi tanpa anggota ya kita nggak berani. Karena biasanya kebanyakannya orang yang lebih tinggi jabatan lebih merendahkan yang di bawah. Kalau kesannya kita itu begitu, bukan lain-lain. Mohon maaf pada ahli waris yang punya waris dimakamkan di Pertiwi Suci. Kalau ada keliruan kesalahan saya, kami atas nama pengurus makam, kami mohon maaf.